Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man w'alah, uh, wa Amma ba'du wa muslimin dan muslimat Para ikhwan dan akhwat rahimani wa Pada saat ini saya berada di muhammad Belakang masjid Sabilul Haq ya Tepatnya di atas tanah uh, Wakaf yang baru kami dapatkan dari uh, Dua orang Uh, dengan luas uh, 851 meter persegi ya dan Alhamdulillah uh, atas karunia Allah SWT ini uh, saya dan semuanya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang luar biasa ini uh, dan dalam perencanaan kami ke depan kita akan membuat gedung di sini untuk menunjang kegiatan masjid yaitu kita akan membuat gedung yang saat ini kami menyebutnya gedung serbaguna ya, gedung serbaguna kenapa dinamakan serbaguna Ya, dia bisa difungsikan untuk kelas, untuk sekolah baik itu untuk pendidikan dasar maupun untuk pesantren baik putra maupun putri nanti jadi gedung ini insyaallah seluas 600 meter persegi dan akan dibangun dengan tiga lantai. Untuk lantai dasar di atas timbunan ini, itu akan digunakan untuk parkir. Karena e, kajian kita sudah tidak muat parkirnya. Karena kawan-kawan yang datang dari berbagai daerah setiap Senin, terutama, e, sehingga kita khawatir mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar kita. Maka kita akan jadikan parkir untuk di lantai dasarnya, kemudian lantai 2 dan lantai 3 itu adalah gedung ya yang e, nanti partisinya itu akan e, apa namanya jenisnya yang bisa dibongkar pasang, knockdown, ya. Sehingga bisa bisa disesuaikan dengan e, fungsi yang diinginkan dari gedung tersebut jika dia adalah untuk pustaka maka akan dilepaskan bisa bisa juga untuk pertemuan atau bisa juga untuk kelas jika dibutuhkan karena unit-unit pendidikan kita ini sekarang ini sangat banyak mulai dari TKIT TKIT belum punya gedung sendiri kemudian SDIT alhamdulillah sudah punya gedung sendiri yang uh, SD PKBM atau dikenal dengan Ma'had ya itu belum punya gedung ya belum punya gedung sendiri masih ngontrak SMPIT juga masih ngontrak Nah, Osman bin Affan masih memakai di sini di lantai dasar uh, masjid. Nah maka gedung ini kita harapkan ini menunjang kegiatan dakwah dan pendidikan di kota Solo ini dan di kabupaten atau daerah-daerah yang sekitarnya melalui uh, lembaga sabil hak yang berada di dekat masjid ini. Dan ini tentu akan menghidupkan masjid dengan adanya uh, lembaga pendidikan yang akan kita jalankan di uh, sekitar masjid ini dengan harapan adanya gedung serbaguna ini bisa dimanfaatkan untuk pendidikan berbagai macam jenjang sehingga nanti setiap jika uh, setiap lembaga uh, sudah memiliki gedung maka sudah bisa uh, satu gedung digunakan untuk kegiatan tersebut apapun nanti maka kita namakan gedungnya gedung serbaguna ya karena dia bisa dirubah fungsikan ya, dirubah fungsikan Uh, untuk misalnya untuk SD uh, PKBM atau dikenal dengan Mahat atau untuk Pondok Osman bin Affan atau untuk uh, TKIT atau untuk mungkin nanti rumah Al Qur'an ya uh, dengan partisi yang knockdown ya yang bisa bongkar pasang, insya Allah dia bisa disesuaikan ya bisa disesuaikan setiap gedungnya dan insya Allah luasnya dari setiap lantai itu 600 meter persegi dari luas tanah. 851 meter persegi. Dan Alhamdulillah kami sudah menyusun RAB-nya. Ya, untuk tiga lantai itu insya Allah dibutuhkan dana sekitar 3 miliar 411 juta 800 ribu sekian-sekian. Ya, itu dalam RAB yang kami susun pada tahun ini. Dan tentu saja ini bisa berubah dengan perubahan-perubahan harga dari tahun ke tahun. Maka kami eh, mengajak kaum muslimin semuanya untuk bersaham dalam uh, dakwah uh, ini melalui uh, Yayasan Sabil Haq dengan pembangunan uh, gedung serbaguna ini yang akan kita gunakan untuk uh, memperkuat barisan pendidikan dan dakwah di Kota Solo dan Kabupaten Solo sekitarnya dan semoga uh, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kami yakin ketika Allah takdirkan bahwa kami mendapatkan tanah wakaf ini bahkan tempat kami minta ya maka pasti Allah takdirkan pula ada uh, rezeki untuk memanfaatkannya sehingga dia bisa berguna bagi uh, umat dan bangsa ini ke depannya terutama secara khusus dalam dakwah atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga uh, Allah mengampuni dosa kita dan memudahkan urusan kita dan memberkahi segala usaha yang kita lakukan dan segala harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.